Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Andrew Transportation Galerina. Sekarang ini aku sudah ada di kota Yogyakarta. Aku mau mencoba rangkaian baru Sancaka di stasiun Surabaya Purwakarta. Beberapa minggu lalu kalau Sancaka sudah ganti rangkaiannya dari rangkaian lama menjadi rangkaian baru stainless steel kan. Nah, penasaran kan gimana sensasi naik kereta Sancaka stainless steel dari stasiun Yogyakarta ke stasiun Surabaya? Ikuti terus perjalananku ya. Nah, sekarang langsung kita check in di check in counter. Senja Utama Solo baru datang dari Jakarta Pasar Senen, tujuannya Solo. Ini nunggu diberangkatkan dulu, soalnya kereta kita ini jalur 4 kan, Senja Utama Solonya jalur 4 sedangkan Sancakanya di jalur 5. Jadi nunggu diberangkat dulu baru kita masuk ke kereta. Sancaka pagi ini terdiri dari kereta ekonomi premium steel sama kereta eksekutif. Nah, ini interior dari premium steelnya, premium stainless steel seperti ini, keren kan? Ini terbaru dari PT KAI, keretanya kereta baru, serasa eksekutif ya walaupun jarak seatnya lumayan sempit. Oke, kita lanjut belakang ke kereta eksekutif. Ini kereta restorasinya belakang terus. Restorasi nyaman ya. Kita ke belakang ke kelas eksekutif. Nah, ini dia rangkaian kelas eksekutifnya.
di eksekutif 4, jadi di belakang sendiri. Halo. Okay. Sorry. Excuse me. Okay, ini eksekutif 2. Kita ke belakang sendiri ya. Hari ini hari Senin, cukup ramai penumpangnya. Ini ada rombongan bule. Waduh, gerbongku rombongan bule nih. Wey, ini eksekutif 4 nih. Nah, rombongan bule semua kan. Wow. Nah, ini 12A. Kursinya depan sendiri. Ini kursiku nih. 12AB. Dan inilah spot depan sendiri. Nah, ini ada footrestnya bisa dinaikin juga. Nah, naikin dilonggar ya. Lalu ada apa lagi? Di sini ada kantongnya. Lalu ada plastiknya, resek. Terus ada colokan untuk dua orang, dua colokan. Lalu dia ada fasilitas juga, fasilitas bantal. Nah, ini untuk reclining seat. Reclining seat bisa dimundurin ya, bentar. Terus ada apa di sini? Oh, ada meja. Nah, ini meja makannya. Untuk meja makan. Keren. Terus lagi. Di atas ini ada satu tutup kodenya. Nah, seperti ini. Kalau mau dinaikin tinggal tarik ke bawah. Nah, lalu dia naik sendiri kan. Ada lampu baca. Jadi sekarang mau berangkat sudah. Keren kan? Nah, ini peraturan-peraturan yang harus kamu ketahui ketika naik kereta. Yang pertama, dilarang merokok. Nah, ini dilarang merusak fasilitas kereta, dilarang mengotori dinding kereta, dilarang tidur di kabin atau bordes, dilarang membuka pintu bordes saat kereta berjalan. Jagalah kebersihan, mohon pintu kabin ditutup kembali. Jadi patuhi peraturannya biar perjalananmu menyenangkan dan orang lain juga nyaman. Nah, pada rangkaian kereta api stainless steel ini toiletnya ada dua di ujungnya aja ya. Jadi salah satu ujungnya, kalau ini di ujung depan. Jadi di belakang nggak ada, ada dua, sana sama sini. Yuk kita lihat interiornya lah ini. Toiletnya. Cek. Fungsi dengan baik. Oke. Ada tisunya juga. Airnya. Fungsi dengan baik, ada ini juga. Kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 4 jam 55 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan
bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Kami informasikan pula untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes, karena perjalanan ini bebas asap rokok. Selamat menikmati perjalanan Anda. Kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. For our convenience, please not smoke on the train, in the toilet, or in the bordes. Thank you. Oh, yeah.
Kopso, naik Kopso. Ini makanan favorit aku ketika di kereta api. Soalnya nggak ada di luar nih. Kopso, apa aja isinya? Kita lihat. Tara, wow, masih panas banget. Masih panas. Ada mie dan bakso, ada tahunya juga. Ini makanan menurutku paling enak nih sekereta ini. Aku suka banget. Terus ada ini bumbunya, ada ini cabai, ada lomboknya, ada ini kecap, kecapnya juga, lalu ini cabai yang pedes nih. Kalau ini dia saus cabai ya, saus cabai ini cabai yang pedes. Ini ada sama aku di air mineral, cap fresca, aqua. Jadi Kopso sama air mineral aku beli totalnya 34.000. Ya gak apa-apa lah, agak mahal dikit, tapi kan terbayar dengan rasanya yang tidak ada di luar. Oke banget lah. Yuk kita makan dulu ya. Akhirnya sudah sampai gerbong paling belakang. Nah ini kesukaanku nih, bagian dinding di paling belakangnya seru banget nih. Bisa lihat belakang. Thank you.
sudah sampai di stasiun Madiun ya, sudah jam 9, telat 3 menit, jauhnya telat 3 menit, seharusnya jam 8 di Madiun cuma di sini, tadi jam 9 baru masuk. Ini sekarang lagi nunggu mempersilang kendaraan Inggris, mungkin sekitar 10 menit lah, sebentar lagi Inggris datang masuk. Thank you.
Sesaat lagi, kereta api Sancaka akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Akhirnya sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Ini sekarang jam 11:30. Sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Tadi perjalananku dari Jogja ke Surabaya itu 5 jam dengan kereta api Sancaka pagi. Intinya dengan kereta api nyaman lah ya, nyaman, cepat, dan pokoknya oke banget lah. Nah, demikian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Andrew Transportation Gallery agar tak ketinggalan video-video berikutnya yang pasti 100% hasil karyaku sendiri. Bye.